channel kita. Kedengar nah, apa mateng jauh suara nih. Lah kan ini boyong ini ngono biayai biayai kok gak usah diboyong. Pikir tak angkat dadi anak guys. Jadi mangan iso apa jare. Nang ulah dan pondokan. Nanti ngono nanti wis ono di Allah wis ono di akhirnya ya itu ya tapi jangan memang ulama ya bisa boleh pakai dari tadi ulama lagi lah. Beri yang ini nomor pondok berikutnya. Iku termasuk cabang sing pinten kali? Tiga. Oh, cabangnya loro. Oh, berarti pusat itu cedek sedok sedok kiri ten Pasuruan ya pusat iya sedok kiri. Nek ya met iku nek pondok iku alun-alun. Berarti termasuk alun-alun Pasuruan. Termasuk sekeluarga kali sedok kiri nopo senes? Lain. Mas Habib lain. Hai. Hai. Sido kiri ini terkenal buku ini dan pundi-pundi lo ingin ngeterakan adik lo daftar dan ikut budi utama lalu dan perustakaan ini dan buku ini sido kiri itu ada sido pundi-pundi ya buku ini ya kan ya itu ya singan sido kiri ini itu santri ini ya Khalil ya Khalil Bangkalan saan wanami yai asad situ bondo yai sengsim asari yai hamid itu yai hamid itu terkenal kewalian nih termasuk nopo kados wali-wali sama ini ya kewalian kan setiap ulama itu nanti mempunyai karomah-karomah. Badan nyongko-nyongko wi. Heeh. Sing ngono sak akal. Dadi gak usah diboyong. Gak usah boyong ngomong ngono. Tapi nurut wi. Santri rene nurut wi. Oh, ana aku. Ya wis langsung. Balik mana wis? Jawa yae masih nang mene. Masih wis lulus. Ono nek kene nembe aku ora oleh boyong, ojo boyong. Amare ngono kan mulai. Ya, mana-mana tapi anakku itu gak boleh balik mulai gak boleh melok mulai mana tapi langsung nah, akhir aku mau sepeda itu, mau sepeda itu waktu ini ada di etani telon itu bocor, padahal ban itu gak apa-apa artinya pun kerasa ya, sana kali ya ini nah, ya, sini kan aku bisa aku ini loh, boleh tapi ya ini gak boleh mulai sama ini loh, bocor ban. Terus si guru-guru liye niku firasate luar biasa iki lawangane. Ale ngene ya iku sore langsung mule tak balekno wis. Wis balik sore saiki. Ya alhamdulillah sampai saiki. Terus perasaan saiki terus gak tau ngono. Terus pengurus tetap mriku bantu-bantu ning pondok. Sik dhewe kados kasanung iki napa katakan satri-satri sing napa mboten kadang rampung dene kono men dene semono wong tuane mboten mampu gak mampu kirane bayar gak mampu kok kok ngomong ngene wene purun purun niku purun mondok ngaji kok kok kan ngomong cocok sampe diboyong anake. Oh, biasanya mau tersinggah alasan mangsul gara-gara mau tersabu bayar nonton. Akhirnya mau tersinggah. Iya, unik-unik. Kondisi itu pertama gawe musola itu kondisi itu di komen. Iya, Yai Hamid kan teko. Akhirnya jadawi Yai Hamid.
foto ambil di pas dulu. Tapi dalam saya ini kode. Apa sih? Bagian nopo? Kata sebentar nopo rencana sampai saat pada cabang nopo buatin kepikiran nopo tapi kejadian. Oh.